Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fawwahana fid-din wal 'aqibatu lil-muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita, rasa terima kasih kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya kita dibimbingnya kembali untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan kita yang beriktikaf di masjid ini pula senantiasa berniat nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi wa bi darihi amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha as-sabu wahiyya kulluha madaniyatun ayatuha arba'a asyarata wa kalimatuha mi'atani wahida wa isyurun wa hurufuha tihatu mi'atin wa sittatun wa isyuruna. Dan di antara surah yang disebutkan pula di dalamnya itu Al-Quran As-Saff, yaitu surah Saff atau barisan. Wahiyya kulluha madaniyatun, surah Saff ini semuanya turun di kota Madinah. Ayatuha arba'a asyarata, ayatnya itu ada 14. Wa kalimatuha, kalimat-kalimatnya mi'atani 200. Wa hida wa isrun 21. 221. Wa hurufuha, dan huruf-hurufnya tis'atu mi'atin 900. Wasitakun wa isyuruna 26. 926. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma fis samawati wa ma fil ardi, makhluk-makhluk Allah yang di langit dan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang berada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Allah menyebutkan bahwasanya semua yang di langit maupun yang di bumi, apa juga pun makhluknya, benda mati ataupun benda hidup, benda hidup, makhluk hidup, baik dia melakukan suatu kezaliman, itu tetap di sisi Allah dalam mereka bertasbih. Contoh, ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu yang memakan ikan-ikan yang kecil, semuanya pada bertasbih. Sekalipun di telinga kita mendengar lah, gigitan-gigitan yang begitu tidak enak didengar, misalnya kucing yang memakan tikus, bertengkar dengan temannya yang di samping mau berebut ikan, macam-macam bunyi yang demikian itu di sisi Allah Ta'ala adalah tasbih.
Sehingga di dalam Al-Quran itu pun dijelaskan, seandainya Nabi Yunus itu tidak masuk ke dalam mulut ikan, niscaya Nabi Yunus alaihissalam tidak akan pernah mendengar yang namanya bukti kebesaran Allah. Semua makhluk yang ada di dalam laut itu semuanya bertasbih kepada Allah. Lalu dengan ada hikmah yang demikian, semakin menambah keimanan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, adapun kita ini lah, kita ini kan biasa mengamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jangan sampai di situ. Itu amalan Nabi Yunus. Amalan Nabi Yunus di waktu tawakal kepada Allah, setelah mendengar tasbih-tasbih semua makhluk yang ada di dalam laut, itu perkataan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun bukan sekedar mendengar saja, beliau membuat tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, lalu dengan diri kita yang tidak bisa membuat tasbih itu, dengan ulama-ulama sufi atau ulama-ulama tauhid itu menganjurkan kepada kita disambung ayatnya lagi. Jadi ada sambungan ayatnya lagi yang patut kita baca di waktu akhir tahiyat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jangan sampai di situ, sambung lagi. Karena itu tasbihnya Nabi Yunus di saat bertawakal kepada Allah dan dikeluarkan daripada perut ikan. Nah, adapun kita mengikuti tasbih Nabi Yunus dan sangat dianjurkan untuk menambah doa. Apa doanya? La ilaha subhanaka wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajibnahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu bacaannya. Jadi kalau kita mau mengamalkan tasbih Nabi Yunus itu disambung lagi dengan doa, yang doa itu diajarkan Allah Ta'ala kepada kita. Fastajibnahu, kemudian kami kabulkan Nabi Yunus. Wanajainahu, dan kami selamatkan Nabi Yunus. Fastajibnahu wanajainahu wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian itu pula kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengikut tasbih Nabi Yunus, lalu kita berdoa dengan janji Allah Ta'ala, orang beriman pun akan menolong, kata Allah Ta'ala, kalau dia bertasbih. Nah, itu yang dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajabnahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabnahu, kemudian kami kabulkan bagi Nabi Yunus. Wa najainahu, dan kami selamatkan Nabi Yunus. Minal ghammi, daripada duka cita berada di dalam perut ikan. Bukan sampai di situ saja Allah Ta'ala menceritakan. Wa kadzalika, Allah Ta'ala berjanji, demikian pula nunjil mu'minin, kami akan memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Kalau doanya, kita sama-sama baca lah. Fastajabnahu wa najainahu. Fastajabnahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, itu dibaca. Jadi kalau sampai mengamalkan tasbih Nabi Yunus, doa itu sangat dianjurkan untuk dibaca. Nah, karena Allah Ta'ala berjanji, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji menolong orang beriman yang tawakal, baik tawakalnya dengan tawakal Nabi Yunus tasbihnya tadi, maka Allah Ta'ala berjanji akan menolong. Nah, itulah tasbihnya lah. Semua makhluk Allah Ta'ala di langit maupun yang di bumi itu didengar oleh pendengar Allah, mereka itu bertasbih. Jadi kalau kita sudah tahu,
bahwasanya makhluk Allah Ta'ala itu yang mati ataupun yang hidup dan hidup, atau makhluk hidup semua bertasbih, maka kita ini tidak akan yang namanya berprasangka buruk dengan bunyi-bunyi yang mengganggu dengan diri kita. Misal kita terganggu, biasanya terbangun tidur kita padahal baru 5 menit tidur, ada yang mengganggu dengan bunyi-bunyi pecah piringkah, gelaskah, itu makhluk Allah Ta'ala yang mati. Bunyinya tadi itu bunyi tasbih. Nah, orang-orang yang sudah makrifat, nah adalah ceritanya adalah orang-orang yang sudah makrifat itu akan diberikan Allah Ta'ala keistimewaan. Mereka itu akan dipinjamkan Allah Ta'ala pendengaran Allah Ta'ala. Allah bersifat sama', adalah Allah bersifat mendengar. Mendengar Allah Ta'ala itu baik benda yang berbunyi ataupun tidak berbunyi, itu didengar Allah. Kita yang berbunyi pun terkadang kurang jelas karena telinga tertutup dengan benda apakah. Adapun Allah Ta'ala yang berbunyi dan tidak berbunyi itu didengar Allah. Nah, sifat yang seperti ini dipasangkan oleh Allah Ta'ala ke telinga kita. Lalu kita mendengar kata si rumput, aku obat setrum, aku obat ginjal, aku obat ini, obat ini. Mendengar. Nah, itu orang-orang yang kasyaf di dalam ilmu makrifat seperti itu. Itu kapan bisa diberi Allah Ta'ala seperti itu? Wa ma yazalu 'abdi bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu sami'ahu wa basarahu alladhi yabsaru bihi. Senantiasa, apabila senantiasa hambaku itu, kata Allah, mendekatkan dirinya kepadaku. Ini hadis kursi, hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada berfirman, wa ma yazalu 'abdi, senantiasa hamba itu mendekatkan kepadaku, ya taqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, bin nawafili, dengan yang sunat-sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, apabila aku sudah cinta kepada dirinya, kuntu sam'ahu sami'ahu yasma'u bi, maka jadilah pendengarannya tadi, maka jadilah aku sebagai pendengarannya, yang pendengarannya tadi yang dia pakai. Allah Ta'ala pinjami. Apa gunanya Allah Ta'ala meminjami sifat kebesaran? Semakin orang dipinjami Allah Ta'ala, itu semakin nampak, oh begini rasanya tanda kebesaran Allah Ta'ala. Benda yang tidak berbunyi didengarnya. Wa basarahu alladhi yabsuru bih, dan aku menjadi penglihatannya, yabsuru bih, yang dia pakai untuk melihat. Dipinjamkan Allah Ta'ala sifat kebesarannya. Allah Ta'ala bersifat basar, melihat. Melihat Allah Ta'ala, benda yang jauh dan yang dekat sama jelasnya. Benda yang terdinding dengan tidak terdinding nampak di sisi Allah. Nah, itu dipinjami Allah Ta'ala ke mata kita. Bisa kita melihat keluarga kita yang jauh, yang berapa ratus kilometer, bisa kita melihat. Benda-benda yang tersembunyi bisa kita lihat. Apa gunanya kita melihat demikian? Kita semakin melihat tanda kebesaran Allah seperti itu, semakin yakin kita dengan Allah. Bisalah, bisa. Ulama-ulama makrifat dahulunya seperti demikian. Cuma akhir zaman ini banyak ditutup sudah. Yang bab masalah itu banyak ditutup. Padahal kalau kita cari belum banyak yang tersembunyi-tersembunyi di antara ilmu-ilmu mereka itu. Itu tadi lah tasbih, tasbih. Nabi Yunus diberi Allah Ta'ala pendengaran dengan sebab tawakalnya tadi, mendengar gigitan ikan membesar dalam kepada ikan yang kecil itu berbunyi tasbih. Gelombang air yang disebutkan oleh ikan itu berbunyi tasbih, dan semua apapun yang terjadi di alam ini semuanya berbunyi tasbih, kata Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi mohon maaflah, ini banyak ayat ini disalahartikan. Wahai orang beriman, kenapa juga kamu itu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Menceramah ya, menabrak, menceramah, bisa menceramai orang, diri sendiri belum memakai. Kamu lemah tentang Allah yang tak puluh mana tak kamu. Dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Antak puluh kamu mengatakan mana tak kamu yang tidak kamu kerjakan. Ini ayat ini turun kepada sahabat-sahabat Rasulullah dahulu yang mereka itu sebelum diperlukan masalah al-qital, artinya peperangan, mereka ini bersedia. Wahai Rasulullah, seandainya Allah Ta'ala tidak menyuruh kami mengerjakan amal yang paling disukai Allah Ta'ala, pasti kami kerjakan walaupun itu berperang. Nah, ini keimanan sahabat yang masih lemah dahulu. Nah, yang beriman, yang beriman dengan Rasulullah mengatakan seperti itu. Seandainya Allah Ta'ala memberikan anjuran untuk beramal, amal apa wahai Rasulullah yang paling disukai Allah Ta'ala? Lalu turun ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Diperlukan kepada kalian untuk memerangi orang kafir. Falamma kutiba alaikumul qitalu tawallaw ila qalilin minkum. Manakala sudah diperlukan adalah perang tadi, yang pertama perang Uhud, yang orang-orang Islam itu kalah dengan orang kafir, padahal banyaknya orang Islam pada waktu itu. Di perang Uhud tuh orang Islam kalah. Manakala telah dipadukan peperangan tadi memerangi orang kafir-kafir, tawallaw, mereka berpaling, mereka melarikan diri. Illa qalilan minhum, terkecil sedikit sekali yang bertahan pada waktu itu. Nah, itu maksud ayat ini tadi, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu tidak pernah kerjakan? Makanya metode dalam apa, tausiah atau ceramah itulah. Itu kalau tidak ingin berdosa, itu ada niat namanya niat dakwah. Dakwah itu artinya mengajak, bukan mengajari. Dakwah itu artinya mengajak. Nah, sama contohnya seperti ini adalah kita misalnya nilai contoh yang perkara dunia nih, supaya kita mudah memaham. Ayo kita sama-sama ke lapangan sepak bola. Ternyata kita dengan teman kita, dahuluan teman kita masuk ke lapangan, lalu dia main sepak bola. Kita ternyata ada halangan, tidak jadi main sepak bola. Apakah kita berdosa pada waktu itu? Tidak berdosa, karena kita sekedar mengajak, bukan menyuruh. Kalau kita menyuruh, kamu bunyinya betul-betul ya, begini-begini caranya, tapi kita tidak pernah melaksanakan suruhan yang kita suruh sama teman kita nih. Nah, yang sunahnya begini ya, nah, diputar telinga begini ya, nah, ini pernah aku pelajari, tapi yang saya ini tidak pernah melakukan sama sekali. Nah, baru dikatakan dosa besar. Jadi kalau kita niat dakwah dalam mengajak, ayo kita sama-sama beriman dengan Allah, yuk sama-sama kita mengkaji agama kembali, sekalipun si penceramah, si ustadznya tadi itu baru saja mengamalkan, maka beliau itu belum dikatakan sebagai orang yang munafik. Karena niat dakwah mengajak, yuk sama-sama kita bersih-bersih masjid. Mengajak bila ternyata kita ada halangan, teman kita yang kita ajak tadi itu bersih-bersih di masjid, berdosa akhir tidak berdosa, kita mengajak bukan menyuruh, yuk bersih-bersihlah, nanti aku ke masjid. Ternyata saya ini melarikan diri. Nah, maka itu
hukum dosa besar. Makanya yuk, mari kita. Jadi kalimat yang seperti ini kan yang sering dipakai di sepanduk-sepanduk pernah acara maulidan, peringatan Isra Mi'raj. Mari kita. Artinya mengajak, padahal belum tentu lagi panitia PHBI-nya, pengurus masjidnya, termasuk saya sendiri, belum tentu mengerjakan apa yang tertulis di sepanduk tadi. Yuk, mari kita perkuat Islamiyah kita, kita kuatkan iman kita. Ternyata yang menulis ini kesepakatan daripada saya, misalnya Pak Haji Bayu, pengurus masjid. Ternyata kami ini belum sesempurna mungkin mengerjakan suruhan yang tertulis di sepanduk tadi. Itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berdosa besar. Karena kalimatnya mari kita, kalimatnya mengajaknya sama-sama yuk, mungkin sampai lebih dahuluan takwanya kepada Allah daripada saya. Yang penting niat dakwah. Jadi dengan kalimat adalah ayat Quran ini banyak yang disalah artikan. Lima taqulu ma la taf'alun, wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini khusus kepada orang yang mengajar. Yolah, kerjakan seperti itulah. Ternyata menyuruh orang dia tidak mengerjakan. Kalau kita media dakwah itu mengajarnya, yuk kita sama-sama yuk. Cara berwudu itu yang sunahnya betul begini, terakhirnya begini. Itu dakwah. Jadi tidak bisa kita memvonis seseorang yang mengajar dulu, kamu aja belum pernah mengerjakan, bisa sudah menceramahi orang. Itu bukan ceramah, dakwah. Yuk sama-sama maksudnya. Nah, yuk sama-sama. Dan paling minimal lah ilmu itu diamalkan satu kali di dalam seumur hidup. Paling minimal. Jadi apa yang kita dapat, kita kerjakan, setelah itu kita tidak ada tanggung jawab lagi masa di akhirat nanti. Misal tahu kita berwudu, setelah berwudu misalnya membaca surah Inna Anzalna, kita sudah tahu ilmunya. Membaca satu kali sama fadilahnya seperti orang siddiqin, nanti fadilahnya lagi macam-macam seperti orang mati syahid, kemudian akan dikumpulkan dengan para nabi-nabi. Satu kali, dua kali, tiga kali, masing-masing fadilahnya. Jadi kita amalkan, misalnya setelah berwudu, sebelum membaca doa wudu, nah selesai wudu langsung membaca surah Inna Anzalna paling minimal satu kali, maksimalnya tiga kali. Lalu kita amalkan, setelah itu tidak kita amalkan lagi, tidak apa-apa lagi. Lalu misalnya kita menyuruh orang lain, yaudah ini pernah ku amalkan, yuk kamu baca setelah berwudu, sebelum doa berwudu baca Inna Anzalna. Saya aja melihat sampein aja, habis wudhu langsung berdoa, tidak pernah saya dengar Inna Anzalna, membaca Inna Anzalna. Nah padahal dahulunya kita pernah mengerjakan, maka kita tidak termasuk orang yang kabur amalan Inna Allahi antaqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah, nah, sangat besar dosa di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi ayat ini turunlah di saat orang-orang tadi itu, wahai Rasulullah, amal apa yang paling disukai Allah? Dan Rasulullah berjihad di jalan Allah. Kamu potong leher mereka atau kamu dipotong leher kamu? Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw. Manakala sudah diperbukan yang namanya peperangan, ternyata orang-orang yang berjanji di hadapan Rasulullah tadi ini tidak mau berperang. Nah itu maksudnya perjanjian. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah saffan, bersaf-saf. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan-bangunan yang tersusun rapi. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, inilah periwayat hadis lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, salasun yunhibullahu alaihim
Ada tiga perkara kata Rasulullah yang Allah Ta'ala sangat ridho terhadap mereka, terhadap umat ini. Yang pertama, ar-rajulu yaqumu minal layli. Yang pertama, nomor pertama, orang itu diridhoi Allah Ta'ala kalau melakukan di antara yang tiga ini. Yang pertama, yaqumu minal layli, seseorang yang melaksanakan ibadah malam. Yaqumu, yaqumu itu ibadah. Ibadah apakah tafakkur kah, menolongi orang dengan jarak jauh kah, dengan doa kah, itu ibadahnya. Jangan diartikan menghidupkan malam itu dengan sekedar sholat saja. Karena mendoakan orang lain pun itu termasuk daripada ibadah. Lalu tengah malam kita misalnya inilah mendoakan orang-orang yang sakit yang jauh, kita doakan ini, kita hadiahkan pahalanya supaya dia sembuh, itu termasuk ibadah juga. Jadi jangan dikira itulah orang yang cepat tidur malam, apa orang yang cepat ke kamarnya dianggap dia tidak sholat, dianggap dia tidak melaksanakan ibadah. Padahal di tempat tidur pun bisa melaksanakan ibadah. Yang pertama, menghidupkan malam dengan ibadah. Yang kedua, walqaumu idza saffu lis-shalah, dan kaum-kaum yang apabila mereka itu bersaf, menyusun rapi safnya di dalam sholat. Yang sangat dianjurkan tuh menyusun saf itu sudah yang mungkin keempat kali atau kelima kali, wallahu a'lam. Nanti insyaallah malam Senin nah kita bahas masalah saf ini lagi. Nah, saf itu yang paling afdal, nah itulah saf yang paling rapat bahunya bukan kakinya. Nah, khairukum man aljanu manakiba bis sholati, orang yang paling baik kata Rasulullah di dalam semua saf, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, kanan kiri sampai ke belakang, yang paling baik itu kata Rasulullah aljanu manakiba, orang yang paling lemah lembut dengan bahu-bahunya, artinya bersentuhan, belum bersentuh bahu kaki sudah melebar luas, ini masalah. Itu termasuk sunnah juga, cuma bahu yang pertama sama sekali sentuhkan, baru kaki disentuhkan. Ini belum tersentuh bahu, sudah kaki melebar dahuluan, ini bukan salah orang ini. Bahu dahulu, susun bahu sentuhkan, baru kaki sentuhkan, ini kaki belum disentuhkan. Lalu ada celah, ya masih tetap tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena masih ada celah bahu dengan bahu, itu yang bikin masalah kata Rasulullah. Wala takhallafu fatah talifakulubaku, apabila kalian berenggang-renggang di dalam saf, fatah talifakulubaku, Allah akan merenggangkan hati di antara kalian, lalu tidak akrab lagi satu dengan yang lain. Itu masalahnya nanti. Padahal perkara saf aja tuh belum sholat tuh kan, itu masalah sudah. Akibatnya apa? Akibatnya nanti keluar daripada sholat, kita ini tidak ada rasa simpatik, tidak ada rasa kasih sayang dengan sesama kita. Gara-gara apa? Gara-gara bahwa tidak bersentuhan. Nah, itu nomor dua adalah orang yang diridhoi Allah Ta'ala kata Rasulullah. Itu tiga, yang pertama, tiga pertama sama sekali, orang yang beribadah malam. Pilih aja, ini nomor satu dulu. Yang kedua, wa idza saffu lis-shalah, wal qaumu idza saffu lis-shalah, beberapa kaum atau manusia yang apabila hendak melaksanakan sholat, mereka menyusun rapat shofnya. Yang ketiga, wal qaumu idza saffu lil-qitar, yang ketiga adalah orang-orang yang hendak berperang, mereka menyusun barisan perang, berbaris betul-betul garis. Coba, jadi semakin kita menjaga saf kita itu semakin diridhoi Allah Ta'ala. Kalau kita sudah malas ibadah malam, ya, sholat aja tidak bisa, apalagi misalnya tafakkur macam-macam, mendoakan orang lain, menolong orang lain, ya, tidak bisa. Apalagi
jauh lagi kita misalnya mengobati orang-orang lain dengan jarak jauh, tidak bisa juga. Nah, apalagi kita kerjakan, maka kita hendak mencari ridho Allah Ta'ala. Ka'annahum buryanun marsus. Jadi Ka'bul Akbar adalah, ini Ka'bul Akbar ini kan asalnya kalau tidak khilaf ini termasuk orang yang kafir dulu lah, dan dia paling banyak membaca kitab-kitab terdahulu, termasuk kitab Injil lah, kitab Zabur dibacanya biasanya, dan beriman dengan Rasulullah. Nah, ada di dalam kitab-kitab terdahulu lah, terdahulu Allah Ta'ala pernah berwahyu lah, aku di Mutawakkil Mustafa, wahai hambaku Muhammad yang bertawakal, yang terpilih, yang dia tidak keras perangainya dan tidak keras hatinya. Dia itu tidak pernah berbuat gaduh di pasar. Ini disebutkan Allah Ta'ala sifat-sifat Rasulullah lah, di dalam kitab-kitab terdahulu. Tidak pernah berbuat gaduh di pasar. Contoh gaduh di pasar apa? Macam-macam kan? Kurang sedikit uang kembalian parkiran, aku tunggunya, tunggu sama kembaliannya. Padahal yang ditunggu cuma 2.000, 3.000 ditunggu aja gaduh. Coba tukar sana uang punya. Masih uang misalnya 5.000, mau minta kembali misalnya 3.000 kan parkir 2.000, bikin gaduh di pasar ribut-ribut. Kita masuk manusia seperti ini. Nah, Rasulullah itu kata-kata dalam firman Allah Ta'ala, beliau itu memiliki sifat tidak pernah membuat gaduh di pasar, bikin ribut-ribut. Tuhan preman-preman pasar, tuhan parkir yang macam-macam itulah. Sabiul liman adala ilaihi bil ada. Dia tidak pernah membalas orang yang menyakitinya dengan menyakiti. Afun wa afin. Beliau memaafkan dan beliau memaaf dan lagi memaafkan. Mulud bil Makkah, beliau dilahirkan di Makkah. Wa hijratuhu bit Tabah. Beliau hijrah di Tabah, maksudnya Madinah. Kan ada istilah Madinah itu kan sebelumnya itu Yasrib. Sebelum Yasrib itu Tabah namanya. Yasrib. Wa mulkuhu bil Syam, kerajaan Rasulullah itu nanti di Syam. Wa ummatuhu umat kasirun minat tasbih. Umatnya itu nanti kata Allah Ta'ala di kitab dulu sebanyak bertasbih kepada Allah. Nah, jadi tanda umat Nabi Muhammad itu banyak bertasbih. Ini yang diakui Allah Ta'ala, umatnya Nabi Muhammad nanti itu banyak bertasbih. Fi kulli buyutihim yasma'una sawta al-khalli. Di dalam rumah-rumah mereka nanti terdengar seperti bunyi tawon, karena banyaknya membaca Al-Quran. Kalau sekarang bunyi dangdut-dangdutan masih besar pada waktu sahur. Artinya sebelum azan subuh itu banyak terdengar seperti bunyi tawon, karena banyak yang mengaji di rumah tadi. Hum ghasilul a'dha, mereka itu senantiasa melaksanakan wudu. Raghibun lan yasawwi nisfi, mereka itu senang dengan berpakaian yang separuh badan. Maksudnya ini baju-baju yang tengah, baju-baju ihram tengah, yang separuh badan terbuka laki-lakinya. Wasafuhum kasafi sholah. Nah, yang terakhir kata Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu di dalam berperang seperti saf mereka di waktu sholat bersusun rapi. Jadi antara sunnah Nabi adalah yang dikerjakan oleh manusia-manusia dunia, contohnya pak tentara, polisi, susunannya rapi, itu ternyata adalah sunnah Rasulullah. Susun rapi. Wa in qala Musa li qaumi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum.
Dan ingatlah pada ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ya kaumni, wahai kaumku, lima tuzunani, kenapa kalian menyakiti aku? Waqad ta'lamuna, dan kalian sudah meyakini, anni rasulullah ilaikum, aku adalah rasulullah kepada kalian. Falamma zabu, manakala mereka berpaling dari seruan Nabi Musa, azabullahu qulubahum, Allah Ta'ala memalingkan hati mereka dengan tidak mempercayai Nabi Musa lagi. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Ta'ala selamanya tidak akan memberikan hidayah kepada kaum orang yang fasik. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil anni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Manakala Nabi Isa bin Maryam mengatakan, wahai bani Israil, inni rasulullah, sesungguhnya aku rasulullah, ilaikum, kepada kalian musaddiqan, membenarkan, lima baina yadayhi, sesuatu syariat-syariat yang ada di hadapan Allah Ta'ala, minat Taurat, daripada kitab Taurat terdahulu. Wa mubasyiran, dan sebagai kabar gembira, bi rasulin, nanti akan datang seorang rasul, yakni min ba'dismu Ahmad, nanti datang setelah aku ini yang bernama Ahmad, kata Nabi Isa. Kata Nabi Isa. Jadi sahabat telah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna an nafsika, wahai Rasulullah, coba kasih tahu sampai ini asal muasal, nama-nama sampai itu apa saja, kata sahabat. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim, asal muasal aku ini lah yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Aku ini dapat berkah doa daripada bapakku yang bernama Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim lah dengan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah lah ada doa pertama. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Nabi Ibrahim berdoa kepada diri beliau dan kepada Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami muslimaini laka, orang yang selalu tunduk kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan kami jadikanlah sebagai orang yang tunduk kepada Allah. Ummatan muslimatan lak, wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat. Dan lalu Tuhan Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, nanti utuslah seorang rasul di sini, di Mekah sini, di Ka'bah sini. Rabbana wab'ats fihim rasula minhum, daripada golongan mereka, golongan Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu. Artinya nanti orang Quraisy juga nabinya, bukan daripada Bani Israil lagi. Yatlu 'alaihim ayatika. Dia itu tugasnya, tugas nabi rasul itu yang pertama, yatlu 'alaihim ayatika. Dia membacakan tanda kebesaran yang dibicarakannya bukan kebesaran dunia, yang dibicarakannya kebesaran Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajar kita, wa hikmata hikmah, wa yusakkihim, dan membersihkan mereka. Nah, itu doa Nabi Ibrahim, aku pernah, kata Rasulullah. Bahasa muasal aku ini, dakwatu Abi Ibrahim. Wa busra Isa, aku ini termasuk daripada kabar gembira daripada Nabi Isa dahulu. Aku inilah yang menjadi kabar gembira daripada Nabi Isa. Wa ra'at ummi hinna hamalat bi. Dahulu kata Rasulullah. Nah, ini kita cerita. Wa ra'at ummi hinna hamalat. Dan ibuku dahulu lah, ini asal muasal aku, dan kata Rasulullah, karena kalian ini bertanya asal muasal aku, pada waktu ibuku melihat, pada waktu ibuku hamil, kata Rasulullah, beliau melihat ka'annahu kharaja, seolah-olah keluar perut daripada ibuku nur cahaya, adha'at lahu qusura qusra, cahaya tadi itu menerangi seluruh kota Basrah.
min ardi Syam menuju negeri Syam yang mulanya daripada negeri Syam. Itu cerita Rasulullah. Jadi keistimewaan Rasulullah, keistimewaan ibunya Rasulullah itu ada tertera atau tertulis di dalam kitab maulud Rasulullah. Contohnya Simtul Durar atau Al Habsyi. Nah, di dalam Dalailul Khairat itu ada. Jadi kalau kita baca Simtul Durar itu sebenarnya kita telah membaca adalah keagungan Rasulullah. Nah, kenapa kita menyatakan adalah dalam aswaja kita adalah Udhkuru mahasina amwatakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru, sering-seringlah mengingat mahasina amwatakum, kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kalian." Jadi di antara sunnah Rasulullah inilah kita disuruh mengingat-ingat kebaikan orang yang telah mati di antara kita. Nah, sekarang kita bertanya, orang yang paling afdol di dalam dunia ini siapa? Rasulullah. Jadi semakin kita membaca namanya Maulid Nabi, itu semakin tanda kita itu kita dengan Rasulullah karena kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Unquru mahasina amwatakum, ingat-ingatlah kebaikan orang-orang yang mati di antara kalian. Nah, di dalam Simtul Durar, di dalam Maulid Al-Habsyi itu tertera mulai sebelum lahir Rasulullah sampai lahir Rasulullah. Lah, apalagi dalam Simtul Durar itu lah. Bama min hamalat, fama min hamilin hamalat fi dhalikal 'am illa atadniha bi hamliha bi gulam min barakati wa sa'adati sayyidil anam. Manakala telah lahir Rasulullah, semua binatang-binatang makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang hamil pada waktu itu semuanya ingin berbarengan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 8 bulan, sebulan lagi melahirkan karena ingin berbarengan dengan Rasulullah lahir pada waktu itu. Kambing, sapi, unta, karena ingin melihatnya nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lahir tampak sempurna bulan. Mau lahir tampak sempurna bulan, coba bayangkan. Itu diceritakan dalam satu bulan. Islam Rasul itu yang kita ceritakan kebaikan-kebaikan Rasul, lalu dibilang bid'ah, lalu dibilang syirik, na'udzubillah, menjadi mati kafir orang yang bilang begitu baik. Kita menceritakan kebaikan Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengatakan ingat-ingatlah kebaikan orang-orang yang mati di antara kalian. Cuma kalau kita kebaikan Rasulullah kita ceritakan, dibilang bid'ah. Nah, kalau orang-orang Rasul itu berpikir dulu sebelum berkata-kata. Tidak mau ikut Habsyi, tidak mau ikutan murid-murid Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Kita tuh memuji Rasulullah sebagaimana Allah Ta'ala memuji Rasulullah, kita mengikuti aja. Bukan kita membuat perkara-perkara baru. Yang namanya memuji itu terserah apa keinginan orang yang rindu kita ilahi. Wa kullu dabbatin li quraishin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil isyarah. Wa kullu dabbatin li quraishin nataqat bi fasihil ibarah, setiap binatang-binatang ternak li quraishin fil orang-orang Quraish nataqat bi fasihil ibarah, mereka bisa berbicara bahasa manusia. Coba bayangkan istimewa Rasulullah, lahir Rasulullah, wahai Allah Ta'ala, kami saja yang memelihara anak yatim itu. Anak yatim Rasulullah. Kami sanggup wahai Rasulullah yang Allah Ta'ala. Semua binatang mengatakan demikian. Coba ya kan, istimewa Rasulullah. Nataqat bifasihil ibarah mu'linatan bi kamalil isyarah. Fama min hamilin hamalat bi dzalika al'am illa atat bi hamdiha min gula min barakati wa sayyidil anam. Luar biasa kan? Bismillah Rasulullah itu yang kita bicarakan bulan Maulid, jangan dibilang bid'ah, na'udzubillah min dzalik.
Orang yang mengatakan sesuatu yang disuruh Rasulullah dibilangnya itu salah, maka orang lain itu sudah murtad hukumnya di sisi Allah. Alhamdulillah yang terlibat. Nah, lalu ada sahabat lagi bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan nama-nama sampean. Jadi kata Rasulullah, anak Muhammad, anak Ahmad. Aku adalah Muhammad, nama Muhammad, namaku Ahmad. Wa anna al-hasir, aku orang yang menghalau di padang pasir. Wa anna muqaffi, aku orang yang diikuti. Wa nabiyur rahmah, aku nabi rahmat. Wa taubah, aku nabi taubat. Wa malhamah, dan aku nabi yang melakukan peperangan dengan orang-orang kafir. Ini antara. Jadi nama-nama nabi yang paling lengkap itu ada dalam kitab Dalailul Khairat yang digarap oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Beliau ini ceritanya sedikit ya, Bapak. Kita ngobrol sedikit. Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu di waktu beliau ingin melaksanakan wudu, ternyata sumur tadi itu kering banget. Ada cuma di bawah. Sedangkan timba pada waktu itu tidak ada. Di keramat Sulaiman Al-Jazuli. Pada waktu itu ada seorang gadis yang masih muda. Wei, wahai Syekh, siapa sampean? Aku Sulaiman Al-Jazuli. Ada keributan apa sampean mau berwudu enggak ada timba kan? Enggak ada. Sampean itu orang hebat. Kenapa enggak bisa? Berludah anak perempuan yang kecil tadi ke dalam sumur, langsung air tadi melompat ke atas. Lalu Sulaiman Al-Jazuli ini yang mengarang kitab Dalailul Khairat itu mengatakan, kamu itu mendapat keistimewaan seperti ini dengan sebab apa? Dengan sebab banyak bersolat kepada Rasulullah SAW. Lalu bersumpah Sulaiman Al-Jazuli, aku mulai detik ini akan mengarang solawat. Yang solawat tadi berisi semua nama-nama Rasulullah SAW. Jadi dalam Dalailul Khairat itu semua nama-nama Nabi, Yasin, Toha termasuk di sana. Itu sudah apa Dalailul Khairat. 14 tahun baru selesai. Jadi keistimewaan beliau inilah dahulu. Beliau inilah sebelum meninggal dunia kan potong rambut parah. Lalu pas meninggal dunia malamnya, jadi bekas potongan rambutnya itu ada nempel-nempel di sini. Dimandikan, dikampani, dikubur. Selama 70, hampir 1 abad telah beliau dikubur. Lalu pemerintah pada waktu itu ingin memindah kubur beliau. Ternyata setelah dibongkar, tubuh beliau utuh seperti orang yang baru dikampani. Bekas rambut, potongan rambut beliau yang hampir puluhan tahun, hampir 100 tahun itu masih menempel di sini. Coba bayangkan. Pengarang kitab Dalailul Khairat, Salawat Dalailul Allah alhamdulillah. Ini panjang lagi kita ceritakan, insyaallah yang datang dari kami. Wallahu a'lam bishawab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qdir lana ma akhtharna wa ma ta'ammalna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta muqaddimun wa la